Assalamualaikum anak-anak tahun 4. Bertemu kembali bersama dengan Ma'almah Mardia. InsyaAllah hari ini kita akan sambung pembelajaran kita pada subjek FEKA. Ma'almah Mardia akan sambung tajuk yang Ma'almah Masnita sudah huraikan kepada antum semua. Dan sebelum kita masuk tajuk berkenaan, Ma'almah nak antum tonton video yang Ma'almah sediakan ini dan cuba antum perhatikan apa yang lelaki ini lakukan. Okey? Membasuh muka dari anak rambut ke dagu dan telinga. Wajib membasuh muka dari anak rambut hingga ke dagu dan dari batas telinga kanan hingga ke batas telinga kiri sambil berniat. Nawaitu raf'al hadathil asghar lillahi ta'ala. Kemudian, barulah sambung menyapu air ke muka sehingga genap 3 kali. Membasuh kedua tangan hingga ke siku. Wajib membasuh kedua tangan kanan dan kiri hingga ke siku sebanyak 3 kali. Menyapu sebahagian kepala dengan air. Wajib menyapu sebahagian kepala dengan air sebanyak 3 kali. Jika menyapu pada keseluruhan kepala, ia menjadi sunat. Membasuh kedua kaki hingga ke buku lali. Wajib membasuh kedua belah kaki kanan dan kiri dengan membersihkan celah-celah jari kaki hingga ke buku lali sebanyak 3 kali. Ha, dah tengokkan video tersebut? Jadi Mu'alimah nak tanya, apa kaitan video yang Mu'alimah tunjuk ni dengan tajuk pembelajaran kita hari ini? Siapa tahu? Cuba teka apa kaitan video tersebut dengan tajuk kita hari ini yang kita nak belajar ni. Apa? Ya, betul. Kaitannya video ini dengan tajuk pembelajaran kita hari ini adalah Rukun Wuduk. Okey, rukun wuduk. Kita akan belajar pada hari ini rukun wuduk. Rukun wuduk ni ada berapa? Siapa dah tahu rukun wuduk ni ada berapa? Kita berwuduk hari-hari tapi tahu tak rukun wuduk itu ada berapa? Siapa boleh jawab? Okey, betul. Rukun wuduk ada 6. Ada yang kata 5 ke tadi? Oh, tak ada. Okey, baik. Rukun wuduk ada 6. Kita tengok satu per satu. Okey. Sebelum tu, rukun wuduk tu apa, Mu'alimah? Rukun wuduk adalah perkara-perkara yang mesti dibuat semasa berwuduk. Itu bermaksud sesuatu perkara yang asas yang wajib dilakukan ketika kita berwuduk. Sekiranya kita tertinggal ataupun terlupa satu rukun ketika kita berwuduk, misal kata kita tertinggal satu rukun, maka wuduk kita itu tidak sah. Okey, rukun wuduk ada 6. Kita tengok satu persatu, okey? Yang pertama iaitu niat. Kita nak wuduk mestilah kita kena ada niat. Kalau kita tak niat berwuduk maka wuduk kita tidak sah. Okey, niat wuduk ni macam mana, Mu'alimah? Okey, ingat ya, Mu'alimah akan baca, antum ikut ya. Mu'alimah nak antum hafal untuk niat wuduk ini. Okey, nawaitu raf'al hadathi asghari lillahi ta'ala. Bagus. Maksudnya, sahaja aku mengangkat hadas kecil kerana Allah Ta'ala. Okey, yang kedua, rukun wuduk yang kedua iaitu membasuh muka. Okey, membasuh muka macam mana, Mu'alimah? Okey, membasuh muka, bahagian muka secara menyeluruh sama ada secara menegak daripada atas tempat tumbuhnya rambut hingga di bawah dagu. Ataupun cara membasuh muka secara melintang daripada telinga kanan ke telinga kiri. Okey, pastikan menyeluruh. Okey, seterusnya rukun wuduk yang ketiga iaitu membasuh tangan hingga ke siku. Macam mana membasuh tangan hingga ke siku? Okey, ingat ya, kita wajib meratakan air ke seluruh
ke semua bulu dan kulit. Wajib kita ratakan. Seandainya ada kotoran yang menutupi kulit, kita basuh juga. Tak kena. Tak kena kulit. Maka wuduk kita tidak sah. Kenapa? Kerana ada penghalang sesuatu daripada terkenanya air. Ingat, kalau ada kotoran, cuci dahulu, barulah air sampai ke kulit. Seandainya, contoh kalau kamu ada cincin kan? Ada cincin. Basuh air, cincin kamu tidak ratakan dengan air. Maka wuduk kita tidak sah. Jadi macam mana cara untuk wuduk kita sah? Ratakan air di bawah cincin tersebut. Okey? Dan seterusnya kita tengok rukun wuduk yang keempat. Okey, rukun wuduk yang keempat adalah menyapu sebahagian kepala. Tahu kan umbun-umbun? Okey, menyapu umbun-umbun ataupun sebahagian kepala. Yang kelima adalah membasuh kedua-dua belah kaki hingga ke buku lali. Buku lali tu apa, maklumah? Buku lali adalah tulang yang timbul di bahagian sendi di antara betis dan tapak kaki. Okey, ni betis, ini tapak kaki. Kat tengah-tengah tu ada tulang yang timbul. Cuba tengok kaki masing-masing. Mesti ada. Ha, jangan cakap tak ada. Semua orang akan ada buku lali. Okey, jadi basuh air hingga ke buku lali ataupun lebih. Okey. Seterusnya, rukun wuduk yang keenam adalah tertib. Tertib tu apa, maklumah? Tertib tu adalah kita mengikut urutan tersebut. Okey, kita daripada niat, kemudian basuh muka, basuh tangan, menyapu sebahagian kepala, membasuh kedua-dua belah kaki, kita mengikut urutan. Itu yang dimaksudkan dengan tertib. Okey, alhamdulillah dah berakhir sudah untuk pembelajaran kita hari ini. Cuma satu tajuk je kita belajar hari ini. Dan maklumat ada sedikit aktiviti untuk antum. Okey. Yang pertama, latihan di dalam buku teks. Maklumat nak antum lihat latihan di dalam buku teks. Okey, buat latihan di dalam buku teks muka surat 41 hingga 43. Okey. Semuanya berkaitan dengan wuduk. Okey, seterusnya yang kedua, latihan di dalam buku aktiviti. Latihan di dalam buku aktiviti. Okey, ni buku aktiviti. Latihannya adalah antum boleh buat daripada muka surat 26 hingga muka surat 30. Semua ni tajuk latihan berkenaan tajuk wuduk. Tajuk maklumah Masnita ajar unit 1 hingga unit 3 dan juga maklumah ajar hari ni unit keempat. So, latihan dia semua ada dalam muka surat 26 hingga 30. Buat di rumah. Okey, seterusnya, tulis nota rukun wuduk di dalam buku nota fiqh. Jadi, antum semua ada buku nota kan? Jadi, antum pastikan wajib membuat nota tajuk pembelajaran kita hari ini, iaitu rukun wuduk. Rukun wuduk. Okey, setelah antum sudah melakukan semua latihan yang maklumah berikan ini, apa yang antum perlu buat? Okey, antum snap gambar, bukan semua latihan tapi yang ini sahaja. Tulis nota rukun wuduk di dalam buku nota fiqh ni. Antum snap gambar membuktikan yang antum melakukan kerja rumah. Okey, dan hantar pada maklumah Mardia dan juga maklumah Masnita. Untuk empat Zaid, antum hantar bukti. Bukti yang antum buat kerja rumah, hantar dekat maklumah Mardia. Dan untuk empat Abu dan juga empat Ali, hantar kepada maklumah Masnita. Okey, untuk latihan buku teks dan juga latihan buku aktiviti, maklumah akan semak pada hari persekolahan nanti. Ingat, untuk nota wajib hantar dalam bentuk gambar. Okey, kepada Telegram Maklimah Mardiah dan Maklimah Masnita. Okey, bitaufik wan najah. Assalamualaikum. Ma'assalamah.